Lur, di belakang saya ada LRT Jabodebek, Lur. Itu jalur kereta yang di atas itu. Itu keretanya terparkir ada beberapa tuh, ada sekitar 6 atau berapa ya. Ini LRT-nya belum resmi dioperasionalkan, tapi sudah diuji coba, Lur. Jejer LRT yang akan diuji coba, Lur. Ini di daerah Uki Cawang. Jadi di sini ada terminalnya, ada stasiunnya, stasiun Cawang ya. Ini di Sentral Cawang. Jadi nanti sekitar sini ada stasiunnya, stasiun LRT di Cawang. Dan ini jalur yang mengarah ke Cibubur dan Depok ini kalau nggak salah, Bro. Ini jalur kendaraan bermotor yang ada di bawah jalur kereta ini juga terlihat lumayan ramai, padat ya hari ini, Lur. Kita lihat ke depan sana, Lur ya. Kita lihat dari jembatan penyeberangan di daerah Cawang Kuki, Lur. Ini view saya ambil dari CPO daerah Uki, Lur, Cawang. Ini tepatnya di depan kampus Universitas Kristen Indonesia. Terlihat ada beberapa kereta yang standby, ada sekitar 6 yang akan melakukan uji coba, Lur. Semoga proyek LRT ini cepat selesai, jadi secepat mungkin LRT ini dioperasionalkan untuk mengangkut penumpang, Lur. LRT ini nantinya akan sangat mempermudah bagi orang-orang yang akan melakukan perjalanan ke dari Jakarta, Bogor, Bekasi, dan sekitarnya, Lur. Semoga proyek ini cepat selesai dan menjadi transportasi warga Jabodebek, Lur. Di Jakarta ini sekarang sedang ada 3 proyek sekaligus ya, yang dibangun secara bersamaan. Ada MRT, LRT, dan kereta cepat Jakarta-Bandung, Lur. Ini yang saya review ini LRT-nya, dan saya review dari kawasan Cawang, Lur. Sebentar lagi akan segera dioperasionalkan karena kemarin sudah sempat diuji coba ya, sudah sempat diuji coba dari uji coba rel kereta LRT, Lur. Ya itulah tadi, Lur, persiapan uji coba LRT, alat transportasi yang akan melayani wilayah Jabodebek, Lur.